dalam orang kalau baca kontrak atau baca apa biasanya kalau kita install aplikasi baru kan accept gitu aja kan udah dibaca kan ya panjangan agree aja langsung. Nah, dalam membaca kontrak, apalagi kontrak yang penting gitu, sebaiknya kita jangan emosi atau jangan marah gitu atau jangan lagi bete karena ada kata-kata tertentu yang bisa mewakili atau membuat kita berhalusinasi sendiri. Kan ada 4 orang ya, 4 orang. Jadi di sini benar-benar fair gitu. Mas pikirin angka dari 31 sampai 99 yang mereka nggak mau ngitung. Jangan angkat gue tadi. Sudah. Udah ya, mereka nggak mau ngitung ya. Sudah ya? Iya, udah. Ya. Sekarang gini, ini ada sugesti untuk mereka bertiga. Boleh ini dikantongin dulu biar pemirsa nggak bingung. Oh, iya. Ini buat saya ini ya. Oh, yang tadi buat saya. Ini buat Waru ya. Waru. Okay. Yes. Ini buat Usama. Oke. Okay. Buat Tukti. Nah, saya nggak mau dibilang curang atau ada kesempatan tangan. Cuma satu lomba. Ini di tanda tangan dulu, Mas. Tanda tangan di mana? Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Masih bukti tanda tangan juga. Oke. Okay. Di mana aja sih? Kasih sama tanda tangan juga. Jadi nggak mungkin dong saya jiplak. Tanda tangan. Tanda tangan 4 orang kayak nggak ada kehidupan aja gitu. Iya. Oke. Okay. Jadi depan dan belakang itu nanti di tanda tangan. Oh. Jadi nggak mungkin saya tukar. Ah. Oke. Okay. Nah, sekarang gini, Mas. Mas, oh, udah pikirin angka dong? Udah. Okay. Kita mundur di situ, bisikin ke saya ya. Iya. Iya? Iya. Siap ya? Siap. Jadi gini. Ada 4 orang saksi. Oke. Okay. Ini saya tulis setuju. Oh, setuju nomor 1. Setuju nomor 1. Ini dapat? Setuju nomor 1. Oke. Okay. Okay. Saksi pertama. Oke, kita mundur di sini ya. Bisikin ya. Tapi jangan kedengarannya. 5-5 jangan. Bisikin. Dan ngerekam kita ya. Bisikin. Kira-kira apa yang terjadi pada udah. Saya sudah dibisikin ya, Mas. Enggak dengar dong? Enggak. Oke. Coba lihat, Mas. Iya. Setuju ya? Setuju ya. Tanda-tanda. Nggak tahu kan yang dibisikin, tanda tangan di sini, di kolom sini, kecil aja. Oke. Ini tato dikontrak sama Romi aja. Jadi nggak mungkin itu saja juga, karena ini ada tanda tangannya. 4 orang. Empat orang. Depan dan belakang di tanda tangan. Oke. Siap ya. Nah sekarang bukti orang kedua buat setuju. Setuju nomor 2. Kan di situ ada sesuatu ya. Ah. Nggak tahu dong ini apa. Iya ya, kan? Ini informasinya nggak tahu apa dong. Ah. Setuju nomor 2 ya, bukti ya. Oke. Okay. Siap ya? Siap. Oke. Okay. Mundur 1 langkah. Set. Ini kan enggak mungkin 1, Pak. Ingat-ingat angkanya. Ingat-ingat angkanya. Yes. Oh, gua juga ini angka dari 31 sampai 9. Bukan. Di sini ada angkanya yang tadi sudah disikin. Angka gua. Oke, dia kasih tahu dulu angkanya. Ingat-ingat angkanya, baru ditanda tangan setuju nomor 2-nya. Tapi gini, kan sebagai seorang YouTuber ya. Kerjanya itu kan fleksibel, ya, nggak kayak kantoran dong, nggak masuk pagi pulang malam, nggak dong, suka-suka dong, jadi bukan 9 to 5 kerjanya kayak, nggak dong, nggak. Biasanya gimana rutinnya? Random sih jam kerjanya. Jam kerjanya random ya? Random. Oke, mundur 1 langkah, jangan lihat ya. Ingat-ingat angkanya, sudah, dalam hati, tanda tangan di setuju nomor 2. Oke. Siap, mundur sini, maju lagi. Oke, nah sekarang Usama, tujuh nomor 3. Oke. Dan ini ditanda tangan depan dan belakang, gak mungkin saya tuker. Dan ini tintanya permanen. Oke. Karena Sharpie, bisa dipakai di Starbucks atau apa buat nulis kan. Tujuh nomor 3 ya. Oke. Mahal ya spidolnya? Enggak juga. Enggak hilang. Saya juga ngambil dari Starbucks. Silakan Mas, tidur. Spidol saya mana? Spidol kuning di. Di tanda tangan depan belakang dong. Oke. Di balik sini ada angka yang sudah disetujuin mereka berdua. Oke. Saya tunjukin. Ingat-ingat angkanya. Terus tanda tangan di kolom setuju nomor 3. Oke. Ngomong-ngomong gini, saya mau nanya. Tinggalnya di mana sih? Kalibata. Kalibata. Berarti kalau ngantor di rumah juga ya? Di rumah. Meeting pasti di luar dong? Kalau meeting keluar. Paling jauh pernah kemana meeting?
Jangan sombong. Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Sama saya Kelapa Gading ya. Oke. Dari rumah ke tempat tujuan berapa lama kemarin? Sejam. Sejam. Nah, pulang lagi dari tempat tujuan ke rumah berapa? Sekitar sejam juga. Sejam, 2 jam ya. 2 jam. Oke. Setuju nomor 3 ya. Mundur satu langkah. Oke. Ingat-ingat angkanya. Setuju nomor 3 di bawah. Ingat-ingat angkanya ya. Ingat-ingat angkanya sudah. Oke. Saya maju lagi. Ingat-ingat ya. Siap. Baru mau tidak mau adalah setuju nomor 4. Di bawah. Nah, kalau diperhatikan di the comment juga di singgungan kan kelihatan yang paling muda banget nih. Ya. Ah, ya. Karena kita enggak jauh beda ya. Kenapa dibuka? Tapi serius, mulai upload video itu umur berapa? Mulai upload video umur 5 tahun yang lalu umur berapa? Video YouTube, ganteng. Video YouTube ya. Video YouTube 2009 berarti umur berapa tuh 2009? Wah, gua masih main di lapangan. 3 4 kurang 8 29. Gua masih SMA. Saya kurang 8 27 26. Oke. Okay. 26. 26 ya. 26. Ada sesuatu yang menarik enggak yang terjadi waktu mulai dewasa gitu? 17 tahun ke atas ingat enggak ada sesuatu yang menarik enggak? Belum mulai buat nge-vlog atau buat YouTube. Bahkan belum ada internet ya kalau enggak salah era. Internet enggak ada cuma masih modem film ini, modem apa? Pakai modem, modem flash disk gitu ya. Modem flash disk. DOS. Enggak, pengen tahu aja. Karena ini seperti talk show gitu, saya ngajak ngobrol mereka. Di bawah tanda tangan Usama, tanda tangan ya, baharunya. Tapi ada angkanya, inget-inget ya. Oke. Okay. Ya lihat, inget-inget angkanya sudah. Oke. Okay. Tanda tangan paling bawah. Sudah? Okay. Inget-inget angkanya ya. Oke. Okay. Nah, sekarang gini. Depan dan belakang di tanda tangan, jadi nggak mungkin saya putar. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana kalau saya bermaksud jahat, sebetulnya saya bisa membuat 4 orang setuju pada sesuatu yang mereka tidak tahu apa yang mereka setuju. Kalau ini kontrak, semua sudah terikat dengan kontraknya. Wah, ya kan? Kalau di atas, itu saya kasih dibayarkan. Wah, oh ditambahin. Dibayarkan. Wah. Dibayarkan apa? Setujui oleh kita berempat ya. Dan kemudian kalau tadi di depan angkanya saya kasih rupiah. Wow. Berarti Anda berempat sudah. Terus di akhir angkanya saya kasih juta. Berarti Anda berempat sudah saya utang sekian juta dong. Possible dong. Wah, ya. Ini saya kasih rupiahnya. Aduh. Rupiah. Masalahnya, nah lu ini sih pakai tanda tangan. Lu yang ngajakin kolaps. Ini permainan sugesti sebetulnya gitu loh. Masalahnya kalau di akhir ini saya kasih juta, Anda semua sudah terikat kontrak karena udah setuju. Ah. Yes. Ah. Yes. Ya, hati-hati makanya pakai tanda tangan. Nah, tangannya dibuka. Tanya dibuka, nah, jajan dibuka dulu ini. Nah, tanya basah. Oke. Okay. Depan belakang di tanda tangan. Oleh tanda permanen. Iya. Yeah. Jadi nggak mungkin dirubah-rubah. Dan ada 4 orang saksi. Iya. Yeah. Tadi kan Usama nebak angka yang dipikirin. Bahkan nebak angka yang dipikirin Usama. Iya. Yeah. Kompak 55 ya. Iya. Yeah. Sekarang saya mau Anda bertiga, di hitungan ketiga, waktu begini, sebutin angka yang tadi dilihat. Termasuk. Oh, jangan dulu. Oh, enggak, entar. Oke. Okay. Kan itu angka kita. Iya, iya. Bertiga ya. Bertiga. Siap ya? Siap. 1 2 3. 47. Hah? What? Oke, udah. Ya. Hah, berapa? 17. Berapa? 95. Berapa? 47. Lah. Kok bisa beda? Kan, bukan itu kan ya? Bukan. Loh. Wah, ngaco lo lihat apaan? Beneran. Lah, dan di tanda tangan depan belakang enggak mungkin satu tukar. Heeh. Enggak mungkin diduplikat juga tanda tangan. Iya, heeh. Nggak mungkin ditimpa-timpa-timpanya. Kagak. Cuma iya, kotor dong. Pasti kotor. Ah. Karena itu permanen. Tadi angka berapa? 95. Maco lu. 95. 47. 95 di atas 95. Tadi angka berapa? 17. Tadi lihat 47. Padahal aslinya berapa? 49. Kok beda-beda? Kok beda? Dan itu kan di situ terus ya, nggak mungkin saya tuker ya. Iya. Sebetulnya kamu juga saya pengaruh. Oh iya? Dari mana? Boleh buka nih? Boleh. Wah! 33. Kok 33? Kok 33? 33. Eh, kok bisa? Eh, 33. Eh, tanda tangan gua.
Sumpah tadi gua tanda tangan di sini, tulisannya 47. Tar dulu. Lu berapa tadi? 49. Lihat. Kok jadi 33? Ya enggak mungkin ditipa-tipa juga. Enggak mungkin. Ini enggak bisa hilang loh. Ini enggak bisa hilang permanen gitu. Tadi gua ngeliatnya 47 loh. Lah ini tadi gua, kenapa jadi 33? Ini tanda tangan gua tadi. Tanda tangan gua, di sini tadi 95. Tulisannya belakangnya juga tanda tangan. Iya, beneran tadi gua tanda tangan di sini tulisannya 47. Gak bisa hilang. Ini kalau dihapus juga pasti ada item-itemnya dong. Iya. Ini bersih banget. Nah, sekarang gini. Berapa. Lihat angka berapa tadi? 95. Sebetulnya 95 dari sini ke sini. Iya. Ini gak percaya. Anda akan melihat angka yang berbeda yaitu angka 95. 95. Oh, sama lihat berapa? Lo sama lihat berapa? 47 ya. 47 ya. 47. Ini tadi angka yang gue lihat sendiri lihat. Ini angka yang gue lihat. 17. Wah, otaknya pada ngehack ini. Oh. Tadi gue ini yang lihat ini. 47 kenapa jadi sebetulnya dari tadi tuh saya nunjukin 33 bahkan tadi kan bisikin dulu, terus saya udah nulis 33. Gimana caranya? Sebetulnya pakai conversation udah jangan ngobrol, tapi harus ada rapor dulu. Nah di channel saya ada tutorial bagaimana mempengaruhi pilihan orang lain. Kalau pengen ngecek, cek langsung channelnya Romi Rafael. Apa nama channelnya? Romi Rafael Main. Romi Rafael Main. Ada di encart sama di bawah tuh. Buat kalian anak-anak marketing cocok banget berarti ya. Yang mau sidang skripsi. Mempengaruhi dosen ya. Ya mau marketing, apalagi sales mobil gitu kan. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Muris dan Awan Dojo yang sudah membantu kita. Dan terima kasih juga teman-teman Romi Rafael yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel kita. Dan dinyalain notifikasinya biar kalian tahu terupdate video apa sih dari Dua Harbata. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Romi Rafael Main. Romi Rafael Main. Sinoski dan Koharo TV. Kalau kalian ingin tahu apa penjelasannya bisa langsung masuk ke channelnya Mas Romi Rafael. Pokoknya sama dia semuanya deal lah. Thank you dan wassalam.